Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mencegah stunting dan rangkaian hari jadi ke-147 karantina, Badan Karantina Ikan BKI Sultra membagikan ikan sehat secara gratis. Pembagian ikan sehat gratis ini sasarannya difokuskan untuk masyarakat yang berpotensi stunting tersebar di 8 kecamatan sekota Bau-Bau. Ikan yang diberikan kepada setiap keluarga sudah memenuhi syarat ekspor dan bebas penyakit dan mendapatkan masing-masing 3 hingga 5 kilogram. Kegiatan bakti sosial Badan Karantina Indonesia di mana dalam rangka memperingati hari karantina ke-147. Nah, salah satu kegiatan kami adalah pembagian ikan yang sehat, bermutu dan bergizi, yaitu ikan tuna, jonggol dan cakala. Nah, jumlahnya kurang lebih 1.700 kg dibagi secara menyeluruh di 8 kecamatan seluruh kota Bau-Bau. Nah, targetnya adalah kepada masyarakat yang potensi stunting. Diharapkan pembagian ikan gratis ini bisa membantu upaya pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran stunting khususnya di wilayah kecamatan Sorawoleo. Rahmadi melaporkan dari Bau-Bau.